everybody, welcome back with me di channel Mamang Creeper. Oke cuy, Mamang Creeper udah gak pernah upload sekali karena Mamang Creeper itu banyak tuh guys, sekolah mendubung, gak sempet YouTube-an cuy, sambil nunggu monet juga. Oke, jadi kali ini Mamang Creeper akan... Tapi sebelum itu kalian jangan lupa tekan tombol subscribe dan join Creeper Team yang paling solid di dunia cuy. Kita akan menjadi Creeper Team yang menjadi terkuat cuy, ras terkuat di Minecraft cuy. Kita adalah Creeper Team. Oke cuy. Nah, kali ini Mamang Creeper akan membuat portal menuju dunia Ultraman Git. Walaupun itu apa? Ultraman Git udah gak tayang di RTV, tapi Mamang Creeper akan membuat portal menuju dunia Ultraman Git cuy. Oke. Tapi sebelum itu kalian jangan lupa tekan tombol like-nya. Dan soalnya nanti 50k subscriber Mamang Creeper akan facecam cuy. Kalian akan melihat wajah Mamang Creeper yang sebenarnya. Oke, di sini kita akan membuat portal menuju Ultraman Git yang terbaru cuy. Yang udah nggak di rumah bawah tanah itu ya. Sekarang Rikunya udah ada di pesawat cuy. Dan ini Mamang Creeper memakai addon. Apa? Ya itu kan, ya asli kan kalian bisa lihat di channel temen aku itu kan di bawah tanah cuy, tapi kali ini udah ada di nganu. Oke, di partner aku dah gitu cuy. Oke, langsung aja kita mulai membuat videonya. Salam Creeper, Mamang Creeper telah bersemangat sekali guys. Mamang Creeper telah semangat sekali membuat portal. Iya, yeah, jangan skip iklannya juga woi. Ya, yeah, yeah, itu teman aku cuy. Guys, kali ini Mamang Creeper akan membuat di dekat pantai aja. Ya guys. kita akan membuat di dekat pantai aja. Soalnya di dekat pantai itu enak banget suasananya cuy. Seperti anak pantai ya. Oke, kita akan membuat di sini aja. Bentar, pertama kita hancurin dulu ini. Soalnya ini menghalangi pemandangan. Kita kontrolnya kita ubah dulu cuy. Bentar ya, aku ubah dulu kontrol. Ya adalah, kalian udah nonton Ultra Fake New Generation gak cuy? Itu keren sekali. Ada di Surabaya Production. Kita akan membuat Ultraman Git yang primitif. Viking Brasto. Oke, kita akan membuat. Yang kita butuhkan adalah blok ini cuy. Blok yang terbaru. Terus ini, terus kita butuh warna wall. Kita butuh wall warna merah, biru seperti DNA Ultraman Git cuy. Kita butuh itu. Oke, kita akan buat di sini. 1 2. Wow, keren sekali warnanya. Bentar. 1 2. Kita akan buat kecil-kecil aja cuy, enggak usah yang besar-besar itu biasanya enggak worok. Oke. Kita akan buat di sini. Terus wow, siapa itu Barok boy? Terus kita di sini pasang merah. Terus kita di sini pasang warna biru. Kita hancurin dulu, kita pasang warna biru, biru, warna biru, biru. Terus di sini warna putih. Terus bentar. Di ini kita hancurin ini dulu. Jangan cuy. Nanti copyright oi, nanti copyright cuy. Bentar, ini teman aku itu apa? Ingin menyetel lagu copyright cuy, bahaya kali dia. Kita pasang ini. Terus di sini kalian pasang warna merah. Terus kalian pasang warna putih. Terus hapus. Terus terus kita kasih warna merah lagi mungkin. Bentar, kita kasih warna. Oh enggak cuy, ini enggak merah, ini hapus dulu. Hapus. Terus hapus. Sampingnya warna ini. Terus warna putih. Terus warna biru, terus warna merah. Di bawah juga warna merah, banyak sekali pokoknya kita ambil cuy pokoknya. Pokoknya kita ambil cuy, kita akan melakukan penghijauan cuy. Oke. Terus ininya pasang ini. Ini agak-agak kelihatan soalnya gimana. Terus pasang sini. Terus di sini warna biru. Oh, di sini merah. Jangan lupa subscribe dan join Creeper Team cuy karena kita yang paling solid. Kita pasang ini lagi. Dan udah jadi, hari udah mulai malam, aku cerahin dulu cuy. Hanya siang cuy.
Dan ini dia portalnya kayak gini, keren. Iya, terus kita akan oke, ini waktunya. Apakah ini akan keren sekali portalnya cuy? Oh, bentar. Ini ada yang kurang. Bentar cuy. Pasang sini. Gimana nih, gede banget cuy. Enggak apa-apa dah. Pasang sini. Ini. Nah, gini cuy. Oke, langsung kita akan bentar ini. Ini ada yang salah. Ah, tapi enggak apa-apa dah. Oke. Ini kagak, iya ini salah sih, ini salah. Bentar, ini hapus aja. Ini hapus aja. Nah, gini. Ini hapus. Nah, gini terus atasnya kalian kasih warna putih. Oke, langsung kita mulai. Sebelum buka, jangan lupa tekan tombol subscribe, like video ini, share video ini, dan join Creeper Team karena kita yang paling solid di dunia. Dan kalau komen pakai hashtag cuy, hashtag Creeper Team. Oke, langsung kita mulai aja cuy. Papa Creeper membuat portal 1, 2, 3 dan bumbu warnanya merah seperti desain Ultraman Git. Keren sekali cuy, kita akan masuk. Bentar, barang-barangnya dikeluarin dulu ya, biar gak memperburuk keadaan apa dah, biar kita tidak jadi tim traveler. Oke, langsung kita mulai. Oh, ngelek cuy, langsung masuk. Bentar. Oke, kita masuk cuy ke portal ini. Aduh, kok malah ngelek cuy. Oke, tadi setelah HP Mamang Creeper crash, akhirnya bisa kembali. Langsung aja kita mulai lagi woi, kita semangat sekali. Oke, langsung kita mulai. Kita akan masuk ke portal ini ya, portal merah kita dari jauh. Swatch working brasma, langsung masuk cuy. 1, 2, 3 buliterain. 1, 2. Oke cuy, langsung aja kita mencari di mana rumah Ultraman Gito. Gito Stebo, begini kan adek. Diam saja, tidak ada gunanya. 1, 2, 3 Ultraman Kid. Apa coba cuy? Oke, itu dia ternyata. Dari sini kelihatan sangat keren. Langsung cuy ketemu ya, rumahnya melayang di atas pohon. Kita akan mencoba ke sana cuy. Ini bentuknya itu pesawat apa ini? Ini pesawat apa rumah ya? Oke, kita ke atasnya. Oh, ini kita dari depan sana. Waduh, ini matahari udah sunset. Bim salabim, pagi cerah. Shit. Belah cuy mas. Keren sekali. Kita akan dari depan cuy, kita lihat rumah siapa ini. Keren sekali karena dari depan cuy. Itu ada yang ngintip kayaknya. Kayak ada meriamnya cuy. Kita akan lewat short fly ya cuy. Oke, kita akan lewat ini short fly apa bukan, aku juga tahu cuy. Kita akan masuk. Gede sekali short fly-nya. Ultraman Gito. Salam Creeper. Langsung bisa salam Creeper cuy, Ultraman Git. Ini short fly kamu kok gede banget sih, Ultraman Git. Oke, salam Creeper. Kamu siapa? Saya temannya siapa ya? Teman kalian semua. Kita teman kamu sih. Saya adalah Creeper paling ganteng dari desa Creeper. Saya adalah Creeper paling ganteng Ultraman Git. Oke, akan kemana? Keren sekali guys dekorasinya. Ini short fly kamu kok bisa gede ini, gimana Ultraman Git? Apa kamu mempunyai from yang gede kali? Dia sedang buat apa sih cuy? Short fly-nya sumpah gede banget cuy, gak kayak ya. Oh, jadi ini mungkin from yang apa itu, Giga Finalizer itu ya cuy. Wakurawamina deh, Ultraman Anda. Jigsaw Ultraman Gito. Jigai. Aku terlalu besar. Kamu kecil cuy, kamu gak mengaktifkan addon itu. Addon yang gede itu cuy, kita lupa mengaktifkan. Ini kenapa dia suka orang Sila cuy? Ternyata ini Ultraman Op sama siapa ini lagi bertumbuk ya. Itu seperti dia. Aku menghancurkan. Enggak. Ini ada apa? Tempat tidur satu, tempat tidur dua. Emang kamu di sini tinggal? Tia. Aku kehilangan kekuatanku. Kamu kan udah dibantu oleh teman aku cuy yang ketemu Ultraman Belial. Aku kehilangan kekuatanku. Emang kamu di sini tinggal dua orang sama Pega? Iya cuy, aku lupa kalau ada Pega sama Raiha di sini. Diambil tuh lah Pega sama Raiha, kemana ini Ultraman Git? Rumahnya sangat keren ya kan. Pega di mana ya? Ini pusat kendaraan. Ini shot fly-nya cuy. Aku bingung cuy, shot fly-nya Ultraman Git kok gede banget sih.
cari, oh lagi mancing cari ikan, ternyata cuy Vega sama Raiha. Sangat keren sekali ini Ultraman Git From kayak gini. Wow, oke kita akan ke atas. Kita coba ke atas. Katanya ada ruang pengendali pesawat ini di atas. Ayo Ultraman Git, kita ke atas. Oke, kita akan ke atas cuy. Ada ruang pengendali pesawat. Mana? Ayo kita ke Swordfly dulu dong. Apa ini? Dia buat apa cuy? Oh, dia mau buat tangga langsung ke atas. Oh, boleh. Oke, silakan. Dia akan membuat langsung malah buat. Oh, ternyata tempat duduk coy. Saya kira tempat apa dah. Oke, langsung kita lewat supply cuy. Katanya ada meriam di atas cuy. Ada pusat pengendali ya. Oke, kita akan ke atas. Wow, saya seperti Ultraman cuy, kita bisa terbang. Ini dia. Wow, lewatnya sini kak Ultraman Kit ini, soalnya ada pintu. Kok ada pintu? Oh, ada pintu, ternyata saya benar. Ini dia, itu ya, kita ke atas. Oh, jadi ini dikendaliin dua orang ya. Berarti gue kesana Ultraman Kid. Mana tempat duduknya Ultraman Kid? Dua, lah gitu. Oke, kita akan menyerang Belial. Jangan nyerang Belial cuy, itu bapak kamu cuy. Jangan nyerang Belial, dosa. Oke, kita akan menyerang monster lain aja. Wow, udah terlihat targetnya, ayo kita tembak. Oh ya, gitu. Oh gitu, bagus Ultraman Git. Yang ini kurang. Yang ini ngebug sih. Yang satu gini, coba Ultraman Git. Yang ini kamu naikin keren loh. Tadi bisa nungsep. Dah udah naikin Ultraman Git. Apa ini? Dia lagi buat apa ini cuy? Dia lagi buat apa ini? Salah itu ada koordinat itu, ada musuh. Tembak. Superior Cousin. Cier, sangat keren sekali cuy. Oke, kita akan semua Ultraman itu memakai Sperion cuy. Kita akan kan ini Viking Plasma. Oke, kita akan kemana? Kita kemana anjir? Kita akan ke dalam. Ayo Ultraman Git, udah di markas ini ternyata dilengkapi dengan tenaga surya ya cuy, gak pakai bensin. Keren sekali sampai merah kayak gini. Oke, ini apa? Ya, keren banget. Wih, sangat realistik sekali. Apa coba cuy? Oke, jangan lupa subscribe Ultraman Git dan join Creeper Team. Ultraman Git aja join Creeper Team. Kalian kenapa enggak? Wih, Ultraman Git jadi Creeper cuy. Creeper, salam Creeper. Dapat merchandise Mamang Creeper cuy. Oke, kita akan ke, ayo kita ke dalam lagi yuk. Kita akan menggerebek rumah Ultraman Git. Ayo Ultraman Git, kita ke dalam Ultraman Git. Wah, udah jadi cuy. Aku akan coba naik, Bert. Wow, gak kelihatan cuy. Ini harus dihancurin dulu ini. Hancurin cuy. Wow, hancurin. Langsung cuy, tembak. Cuy. Apa cuy? Wow, sangat kelihatan musuhnya. Meriam Nebula F78, tembak. Lift bot. Oke, udah jadi nih cuy. Itu dia. Oke, Ultraman Git, ayo kita udah enggak usah pakai malah sadis cuy kalau kamu memakai topeng saudaraku. Oke. Kita akan masuk lagi ke rumah Ultraman Git cuy. Siuh. Oke, kita ke di sini. Apa ini? Wow, ini ruang apa sih cuy kok banyak stand armor? Ini ruang apa sih Ultraman Git kok banyak stand armor? Coba jelaskan ini rumah apa ini? Kok banyak stand armor? Ini kamar mandi. Di kamar mandi ada lukisannya cuy. Terus di sini apa ini? Ini menonton TV mungkin ya. Ruang peragaan. Peragaan apa itu? Or peragaan Ultraman Gito. Oke, kita akan kemana lagi? Mamang Creeper bingung cuy. Kita mau kemana? Mana yang latihan lah. Oh, latihan. Ternyata Ultraman juga latihan cuy. Latihan biar jadi kuat ya, biar tidak dikalahkan oleh monster-monster kalian. Monster-monster kalian apa cuy? Monster-monster. Nggak gitu aja, kita akan outro di rumah Ultraman Git. Outronya enaknya di atas atau di sini ya? Pikir-pikir dulu lah. Menurutmu enak di mana nih Ultraman Git? Enak di mana ini? Kalau kalian ingin map ini kalian komen. Dan ada portalnya juga dan plus addon cuy. Oke, di sini lah. Di sini aja. Oh, di sini. Oke. Oke. Udah kan. Oke, gitu aja guys. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan like juga. Follow Instagram Mamang Creeper, MCree. Oke.
@mkricuy. Dan jangan lupa join Creeper Team biar kalian kayak Ultraman gini. Pokoknya kalian jangan lupa join Creeper Team. Saya dikasih makanan banyak sekali, woi. Woi, saya bawa pulang juga dikasih makanan banyak sekali sama Ultraman gini. Gitu aja. Bye bye. Salam Creeper. Salam Creeper. Salam Creeper, 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 pokoknya salam Creeper.